Hai guys, ketemu baru dengan saya yaitu Ridwan Cepi Channel guys. Pada malam ni guys, saya sangat bertuah kerana saya akan cuba review kedai makan di Pusang Cilini yang terletak di Senadin guys. Tahu ke guys, malam ni saya akan mencuba 5 resepi yang akan saya cuba. Yang pertama sekali guys adalah ikan telipia masak sweet and sour, iaitu berharga RM26 guys. Dan yang kedua adalah sotong umai guys, size S adalah RM15 guys. Dan satu lagi guys adalah Thai pork. Thai pork, saya tak pernah makan Thai pork guys. Ini kali pertama saya makan guys. Thai pork size M harga adalah RM25. Dan paling tidak ketinggalan setiap menu-menu yang berada di restoran ataupun kedai-kedai makan adalah cangkuk manis. Cangkuk manis berharga RM8 guys. Yang paling popular dekat Pusang Cilini adalah undang galah guys. Undang galah adalah 4 ekor. Kamu tengok guys, pokok cantik guys, merah-merah guys. Saya pun telah lio guys. Harga sontong, harga undang galah guys adalah 49 jatuh setengah kilo guys. Okay guys, jom kita cuba guys. Sama ada ini betul-betul power ataupun tidak guys. Jom ikut sama kami guys. Halo guys, malam ni saya akan makan bersama dengan rakan YouTuber saya iaitu Please Mudin. Ya guys, jangan malu guys, jangan segan guys, tak ada apa-apa ya guys. Sila lawat saya punya channel iaitu Please Mudin. Kamu boleh like, share, komen dan subscribe sekali guys. Dan juga guys boleh support-support guys. Kalau kau guys bagi kata-kata yang betul-betul semangat guys, ini kali kami doakan buat yang terlebih terbaik guys. Support anda sangat-sangat penting guys. Okay guys, jom kita cuba guys. Tiba-tiba dulu 100 lebih tuh, yang baik untuk lebih. Wow. Potong umai guys. Kita tahan guys. Tapi tu kira murah. Murah kan? Dia murah. Mayu si. Mayu oh. Metrik babi dia. Mayu. Tiba tempat bukai mau.
diam. Tuh dia muda 40 lebih ya. Besar itu tak? Dah. Papa sembilan lantai pakai apa kerep kain mah? Ini buah. Mangkuk mie aja. 28 ringgit jam. Siko udang kan? Siko aja. Ini kolam nyor 28. Undang masa stem. Sedap guys. Masih rasa fresh. Kita ambil ini. Tak lupa guys, angkai angkai. Bisa nusak kem li air water lagi tak? Ini pulai, macam pulai. Saya ambil dengan jom pulak ini. Tunggu tunggu kem. Mak kalau kem? Tunggu tunggu. Dua de tupa lagi. Oh. Ini ngaji. Baik. Sebelah dia, kembali kau buat. Nak jauh dari imannya, di batasnya. Mungkin itu. Kau baru ya makan itu? Baru ya. Tahu? Sebelum mau lipat itu, campur. Lama telepon saja. Kalau mana? Kau nak mau sih? Terima kasih lah. Oh. Bukan belain di bawah. So, siapa hari ni? Cari. Ada buka mana? Bisa itu buka. Ada sih ya. Tapi ke namanya orang. Oh. Oh, dia main bini di belakang itu. Dua nama. Rumah ada pusat kopi atau? Karena yang jalan itu. Kalau apa tak tahu? Kalau berapa sih budak? Lu berapa sih budak? Tahu. Kau berapa ya? Saya juga M tadi, mai ke mimin. Ada S tak? Mai tak mimin? Turbah macam tu. Kamu? Yang tu. Cara mandok tipu. Kamu yang kulit. Mau kamu ngui saya? Thank you.
Kapu. Lama ni kalau belum cukup keluar. Kalau ngaji ke bahan kuliah ke bab itu lu ke penolong ke pos ya? Benih. Ba. Satai ruai kita. Ada kalau. Ya wah hari ni. Nada. Ba kedurung dia. Nak kalau apa? Jarang tak lepas nak. Nada boleh orang. Nih, ni aku nada boleh tempatnya. Syarat tu, dah ketinggal baru bos dos. Baru kau ni hari berapa? Hari 4. Hari 3, hari 2. Sehari sebelum, Mai hari kenurun nak pagi. Elma aku dah jasa dulu kan. Aku dah sampai cuma kenapa tu dia ya. Kacak. Cuma ikan. Kau punya lulap. Kau punya lulap.